Ada kenangan yang banyak sekali dalam perjalanan 75 hari ini yang kita lihat sebagai perjuangan untuk menjaga demokrasi berada di rel yang benar. Kita doakan pemilu besok berjalan dengan jujur, adil, dan penyelenggaraan netral. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Mudah-mudahan buat teman-teman juga jadi perjalanan pengalaman yang unik, karena Anda meliput peristiwa demokrasi salah satu yang paling penting dalam sejarah Republik ini. Lalu yang ketiga, secara khusus terima kasih kepada semua yang memilih hadir di rapat Akbar 10 Februari ini. Kami sejak kemarin sudah memantau pergerakan yang luar biasa di sekitar JIS, dan teman-teman semua menjadi saksi juga betapa banyaknya orang yang datang dan betapa bersemangatnya yang datang. Kalau cuma datang orang banyak itu bisa dilakukan dengan mengorganisir, dengan penggalangan, dengan pengerahan. Tapi kalau datang dengan semangat, datang dengan stamina juang seperti yang kita lihat, itu membutuhkan sebuah keyakinan bahwa ini adalah perjuangan untuk perubahan. Kisahnya banyak sekali. Yang iuran untuk menyewa mobil, yang iuran untuk menyewa bis. PO-nya sudah dibatalkan. Dan banyak PO yang membatalkan, tapi tetap cari lagi. Itu menurut kami sebuah fenomena yang luar biasa. Bukan tentang Anies, bukan tentang Muhaimin, bukan tentang partai. Ini tentang keinginan rakyat banyak untuk kehidupannya bisa lebih baik. Dan mereka menginginkan 14 Februari sebagai kesempatan konstitusional untuk melakukan perubahan. Ini menggambarkan matangnya pemahaman demokrasi oleh rakyat. Bukan menggunakan jalur non-konstitusional, bukan menggunakan jalur-jalur tersembunyi, tapi jalur terbuka yang memang disediakan oleh konstitusi. Karena itu, yang keempat, pesan kepada semua yang terlibat di dalam penyelenggaraan supaya menyelenggarakan dengan menjaga kehormatan. Karena semua yang terlibat akan punya porsinya, jaga etika, jaga kehormatan, sehingga kita bisa keluar dari peristiwa pemilu, pilpres dengan kepala tegak sebagai bangsa, dengan terhormat sebagai bangsa. Karena kita selenggarakan di hadapan negara-negara demokrasi, kita negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Dunia menonton kita, dan kita bisa kirimkan pesan ke semua. Di negeri nomor tiga terbesar demokrasinya, dilakukan pemilihan yang jujur, yang adil, yang penyelenggaranya berdiri di atas semua. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berangkat 6:30 dari Hotel Holiday Inn. Sejak jalan bersama Kiai Marzuki, jalan kaki, dan setiap langkah dihadang, direbut sampai berapa kilo itu? 4 kilo, 3,5, 4 kilo. Melelahkan tapi membanggakan. Mereka bawa makanan sendiri, masak nasi dari rumah khas rekreasi itu, pakai mie goreng. Kalau orang kampung pasti tahu itu. Bawa nasi bungkus, ada mie goreng, terus telur rebus di pinggir jalan, digelar gitu. Ada kita ditinggal, mas. Nasinya ditinggal untuk sekedar salaman. Niatnya sangat mengharukan dan betul-betul dari hati. Karena itu kami merasa punya hutang pada mereka-mereka yang telah berjuang untuk perubahan, dan insya Allah kalau kita menang, kita diberi mandat, kita akan buktikan. Ada yang nangis, mas, ibu-ibu nangis.
saya hanya titip Indonesia, Pak Muhaimin, saya hanya titip Indonesia. Puitis banget gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Teman-teman, ada pertanyaan? Tiga orang. Bella. Setuju. Satu lagi terakhir. Ada dari unit panitia. Panitia nanti siapa? Si ini. Ya. Dari Ionya. Bukan dari tim kita. Dari tim dia. Dari negaranya. Dari timnas kan ya. Timnas kan. Saya. Ya. Dipo ya. Jadi satu putaran atau
optimisme bahwa 14 Februari nanti juga tidak ada potensi-potensi apa intimidasi yang kita tahu beberapa kali juga terjadi dan juga melakukan respon dari masyarakat. Mungkin terakhir nyambung dari Bang Tatang sih, mudah-mudahan sih dirangkul ya Pak, kan ada waktu 3 hari masa tenang. Saya sih berandai-andai mungkin nggak sih diselipin waktu untuk kumpul sama media, karena kan kita DLK sama Pak Anies itu kan cukup sibuk ya Pak ya, makan bareng pun kadang-kadang susah, ngobrol bareng pun susah, mungkin bisa dielaborasi atau dijadwalkan mungkin Pak untuk bertemu di masa tenang. Itu ya Pak. Udah. Teman-teman, kita jauh dari sempurna dan Anies Baswedan yang bertanggung jawab. Semua kekurangan yang terjadi di tempat ini, apapun sedetail apapun, berhentinya di tangan saya bertanggung jawab dan saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang merasakan ketidaknyamanan atas apa yang terjadi sekarang. Biar kami melakukan koreksi, biar kami melakukan perbaikan. Insya Allah kami ada di putaran kedua. Nanti teman-teman bisa merasakan, mudah-mudahan. Dan kemudian teman-teman sekalian, semua yang kita kerjakan kemarin adalah bagian dari ikhtiar perubahan. Kita tidak tahu nanti seperti apa. Kalau orang Jawa bilang, jenggege mongso. Kita tidak mau mendahului takdir. Tapi kami sudah optimis. Kami sudah optimis. Lalu terkait dengan urusan apa yang dikerjakan, masih nanti tim media kita biar melakukan koreksi tentang atas apa yang terjadi. Dan sebenarnya hal seperti ini bisa disampaikan kapan saja, tidak harus di hari ke-75, disampaikan di hari ke-15 pun gak apa-apa gitu. Ya, tapi gak apa-apa, tahan sejak lama ya. Tapi ginilah artinya, apapun tanggung jawabnya saya salah. Saya ambil tanggung jawab dan nanti bagian saya JWR yang bermasalah ya. Gitu. Tapi the buck stop here. The box stop in the stairs. Kira-kira gitu. Kemudian buat teman-teman semua, kami nyampaikan kepada seluruh masyarakat titip. Dari awal saya membuat rekaman menyampaikan bahwa ini adalah pesta bersama, rapat akbar bersama. Kami sampaikan yang datang itu bukan penonton, bukan customer. Semua yang hadir adalah peserta. Semuanya dengan segala macam keribetannya, ya inilah pesta kita bersama. Kita lihat nanti, mudah-mudahan semua bisa kembali sampai ke rumah dengan selamat. Dan saya tadi dari awal pesankan untuk pemberian ada 5 nilai yang harus dipegang semua di dalam mengikuti kegiatan ini supaya itu nanti dipegang. Lalu terkait dengan peristiwa yang sampaikan tanyakan Bella tadi, kita akan cek nanti apa yang sesungguhnya terjadi. Dan saya akan minta kepada semua untuk transparan. Tidak perlu ada yang disembunyikan. Bila itu persoalannya ada pada IO, maka IO yang harus tanggung jawab, IO yang kami tegur. Bila persoalannya ada pada pihak ketiga yang kita tidak kenal, yang kemudian menginterupsi, kami akan laporkan juga. Dan bila kekeliruannya ada pihak luar lagi yang barangkali terkait dengan instalasi dan lain-lain, nanti kita laporkan. Tapi kita akan sampaikan apa adanya. Ini saya minta untuk investigasi, karena kegiatan ini bukan untuk orang yang berada di dalam JIS saja, tapi kegiatan ini untuk rakyat Indonesia dan termasuk teman-teman yang mengirimkan pesan ini kepada semuanya. Jadi teman-teman jadi tidak bisa menjalankan tugasnya selama beberapa jam ini, dan itu sangat merugikan, bukan merugikan teman-teman saja. Yang paling rugi siapa? Kita. Yang paling rugi yang duduk di depan sini, bukan Anda. Yang paling rugi yang depan sini. Jadi kita akan cek apa yang sesungguhnya terjadi, ya. Oke. Sip, ada lagi? Siap. Terkait kegiatan tadi yang apa pidato Pak Anies atau pidato Gus Imin atau apa yang terjadi di dalam rundown tadi, mungkin silakan ada yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surungkol dari KPI News. Pada kick off kampanye pertama Pak Anies berangkat dari Pendopo, kami menanyakan apa yang ingin dimaknai. Dan setelah menjelaskan
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum, saya Aziz dari ATV. Agak keras, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziz dari ATV. Saya sedikit menyambung dari Bang Tatang. Ini ada hari pers ya, kemarin itu. Kebetulan juga saya mengikuti Pak Aziz dan juga Caimin cukup lama juga. Dan saya ingin bertanya sebenarnya satu pertanyaan, dan ini untuk semuanya juga, teman-teman. Hari pers, pers Indonesia saat ini, jurnalis kesejahteraannya masih sangat kurang sekali berbanding jauh dengan jurnalis-jurnalis yang ada di luar negeri. Saya ingin bertanyakan ketika calon presiden ataupun paslon 01 menang nanti, apa yang ingin diberikan untuk jurnalis-jurnalis yang berjuang juga dengan Bapak? Oke, terima kasih. Satu terakhir. Ya, yang paling saya rasakan sejak berangkat, semangat yang tinggi. Semakin bertemu banyak rakyat, semakin tambah ingin protes. Semakin hari, semakin panas rasanya melihat tuntutan aspirasi rakyat kita. Dan semakin yakin bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja, dan saya semakin membara untuk betul-betul mewujudkan harapan yang dititipkan kepada kita, dan tentu sekaligus menanggapi pokoknya kalau ada kecurangan kita lawan ya. Sejalan dengan itu, kami sebagai saya merasakan ketemu dengan banyak orang yang baik, yang mau kerja keras di dalam urusan politik. Kalau ketemu orang baik, mau kerja keras untuk keluarganya, itu lupa. Tapi mau kerja baik untuk politik dan tidak memiliki dampak langsung pada dirinya, itu luar biasa. Luar biasa. Mereka yang memasang APK di mana-mana dan bukan caleg, memasang APK di mana-mana dan bukan pengurus partai, tidak ada satu reward langsung untuk dirinya, tapi 100% untuk orang banyak. Itu yang membuat saya merasa optimis bahwa negeri ini masih banyak orang-orang yang berjuang di wilayah politik. Lalu mayoritas dari yang menitipkan aspirasi, saya bisa bilang apa, mungkin angkanya tidak tepat sekali, tapi untuk membayar, untuk memberikan ilustrasi banyaknya, saya bisa mengatakan 99% dari kertas-kertas yang dituliskan, dititipkan ke saya, 99% tentang urusan orang banyak. Paling kecil sekali, ini untuk menggambarkan kecilnya, tentu kan gak bisa dihitung berapa persen, saya juga gak bisa dihitung, tapi saking kecilnya, yang mengatakan itu untuk urusan pribadinya. Urusan pribadinya itu apa? Misalnya, saya punya utang banyak, Pak, dibantu. Itu urusan pribadinya. Pak, ini khusus untuk anak saya, minta dibantu. Itu kan pribadinya. Itu kecil sekali. Mayoritas yang dititipkan, walaupun di tempat yang terpencil, adalah soal urusan orang banyak. Soal-soal yang menyangkut masyarakat banyak. Jadi, ini yang membuat saya merasa yakin bahwa semangat perubahan itu sangat kuat. Lalu tadi yang terkait dengan teman-teman jurnalis, menurut saya kita di pemerintah harus bicara agak panjang untuk membangun ekosistem
jurnalisme yang sehat. Bukan dalam artian sehat dalam urusan ungkapannya, tapi sehat sebagai sebuah ekosistem yang di situ ada unsur semangat demokrasinya, ada unsur usahanya, ada unsur besaran pasarnya dan lain-lain. Dan negara harus bisa menghadirkan dukungan. Apa saja dukungannya harus duduk sama-sama. Apakah itu terkait insentif pajak, apakah itu terkait dengan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, sehingga ekosistem ini menjadi lebih sehat. Kalau ekosistemnya sehat, maka yang bekerja di dalamnya pun akan sehat. Saya tidak mau lompat sekedar soal berapa gaji minimal, berapa itu, bukan itu apa ya, itu apa, simptomnya saja, gejalanya. Tapi sesungguhnya industrinya ini yang saya harus ditumbuhkan dengan baik. Nah, di saat terjadi perubahan di dunia media yang hari ini luar biasa besar, jadi kami siap untuk ngobrol ketika kami mendapatkan kewenangan, maka kami akan berbicara. Bukan hanya dengan PBI, bukan hanya dengan Dewan Pers, tapi juga dengan pelaku-pelaku lain yang berada di dalam ekosistem media di Indonesia, supaya kita bisa sehat. Dan kalau sudah sehat, maka siapapun dalamnya akan baik. Melanjutkan pertanyaan dari tadi, apa yang membedakan dibandingkan would you be able to translate or should I prefer in English? I'd like you to say it in English, but sure, okay. What differentiate us from other candidates is we are promoting the idea of change. Why we're promoting the idea of change? One of the biggest problems of this republic is inequality. And inequality is rampant. Inequality between regions, inequality between cities, urban and rural, inequality between the have and have nots, the knows and the knows not, the work and the work nots. These inequalities, if not being addressed, it will jeopardize the unity of the nation. This is such a huge country, no less than 275 million people, stretching east to west like London to Ankara. 7 hours flight from the far west to the far east. Hundreds of ethnic groups, hundreds of spoken languages. The only way we can retain our unity is by ensuring there is a feeling of fairness in terms of opportunity, fairness in terms of achieving dreams for everyone across the region. And because of that, we said we better change the way we develop our country. From Java-centric, from urban-centric, into equal growth across the region. That's why we're promoting upgrading no less than 40 cities across Indonesia to be the center of economic growth. And if we don't start this today, it will be too late. So we better start today. And that also responds to your second question, what has been wrong from our perspective. Our government has focused so much on making sure that the pie is growing, which is good. We'd like to see the pie grows. But on the other hand, we'd like to see the pie is being divided equally. If the pie is growing and it's not divided equally, it'll create instability. When we are looking at the aggregate numbers, you'll see our growth, we're okay. However, the quality of our growth are not okay. We need to achieve beyond quantity of growth. We need to achieve quality of growth. What is quality of growth? Growth that is accompanied by equality and accompanied by sustainability. Those three things must go together.
high growth, equality, and sustainability. And it will create an environment where sustainability of our economy and equal opportunity of achieving prosperity spread across Indonesia. It is fundamental, it is about paradigm, and it is what we are offering to the public of Indonesia. And we're grateful that so far, comparing to where we were a year ago, we have gone along the way. And we're very proud of thousands of volunteers that spread this message of fairness, equality in terms of our development. And we do hope with that, Indonesia in the long run can stand up among high achiever nations that is able to transform challenge into opportunity, problems into solutions. And if you're able to do that, imagine there is one country in the very far southeast of Asia, the third largest democracy in the world, having growth, sustainability, and equality. We will stand out among nations across the globe. Thank you. Terima kasih, Pak Anies. Cukup ya? Oke, satu terakhir, silakan. Pertanyaannya mungkin secara sederhana, Gus Imin dan Mas Anies, apakah akan tetap membawa gagasan perubahan jika kalah di putaran pertama dengan tidak berkoalisi, jika maksudnya tidak bergabung dengan pemerintahan yang berkuasa nanti, atau tetap bergabung demi memperjuangkan gagasan yang sudah disukai dan dicintai oleh ini dah, kita makan siang dulu itu. Baru kita ngomong soal 14. Kan tinggal berapa hari lagi? Pak, ojo gege mongso. Ya kan, it's a good question. Tapi tunggu sampai 15 siang. Ya, nanti 15 siang kira-kira kita ada bayangan, mudah-mudahan. Dengan asumsi, nanti apa sih namanya? Exit poll kayak apa, quick count itu dengan asumsi angkanya nggak beda-beda kayak survei kemarin. Survei kemarin itu kan merepotkan, bukan? Ada yang bilang X persen, yang satu lagi X plus 10, nanti X plus 15, nanti X minus 8, kan kita bingung nih. Mudah-mudahan nanti quick count dan exit poll itu tidak begitu. Karena kalau angkanya begitu, bingung pula kita. Karena tujuan dari quick count, exit poll, sesungguhnya untuk mengawasi pelaksanaan
pemilu. Tujuannya. Jadi kita obrolin nanti lah, ya, tentang apakah seperti apa langkah kedepannya. Jangan menurut saya hari ini kita konsentrasi ngebut dulu, ngoyo dulu sampai 14. Kalau gitu tuh seperti kita sudah mulai berpikir, belum memangnya masuk putaran yang satu putaran siapa, yang putaran kedua siapa? Belum. Sekarang nih, kalau ternyata yang terjadi berbalikan dengan yang diopinikan gimana? Coba, kalau ternyata berbalik sama sekali dari yang diopinikan, apa yang kemudian terjadi? Kita nggak tahu. Dan gini, ini yang tadi saya sebut di dalam pidato, penggiringan opini bahwa akan terjadi X, penggiringan opini akan terjadi Y, penggiringan opini itu semua bisa berujung cara begitu pada mematikan demokrasi, mengarahkan rakyat, membentuk opini pada rakyat, nantinya yang disebut demokrasi itu one man one vote, nanti tambahin satu lagi one time, cuma sekali, habis itu gak ada coblosan lagi. Itu ada di dalam studi komparatif politik, namanya one man one vote one time. Kenapa? Karena demokrasi berujung kepada non demokrasi, itu istilahnya itu. One man one vote. Karena didorong opini, ujungnya nanti udah saudara-saudara semua, suruh rakyat gak usah repot-repot demokrasi, mahal pemilu itu, serahkanlah pada kami, kami bereskan itu. Sama seperti sekarang, mahal bung dua putaran itu, serahkan saja pada kami, nanti kami bereskan semua urusan. Itu menuju kepada one man, one vote, one time. Saya rasa media gak akan membiarkan itu, dan kita semua bagian dari rombongan yang tidak akan pernah membiarkan itu. Jadi kita rasanya, saya, Gus Imin, kita-kita semua yang dulu mahasiswa ikut aktif juga, we want our democracy to prevail, we want our democracy to charm, and we want our democracy to impress the world. Gitu ya. Udah, jangan pamanya terus. Ya. Pak, ada request. Sedikit. Jangan kau mudah didoktrin oleh survei. Survei itu mendoktrin otak kita. Padahal survei itu ya ada yang nggak jelas sama sekali. Yang kedua, off the record ya ini. Ada teman-teman kita yang ditawarin. Yang ditawarin. Nah, jadi. Ini jangan lama-lama masuk angin ini. Ini nah, hikmahnya enggak ada sinyal. Lama-lama masuk angin dah. Terakhir dari Amir TGUPP, silakan. Tawarin apa? Baru ngomong kamu protes gak jadi. Amir. Pak Anies dan Gus Imin, saya ingin bertanya sesimpel. Saya selalu yakin bagi orang yang berkompetisi itu positifnya untuk menang itu akan selalu hadir di pikiran Anda berdua. Termasuk nanti di setelah 14 Februari. Yang saya ingin tanyakan adalah, Anda hadir dengan sistem kampanye yang sangat progresif, ada desak Anies dan Slobet Imin. Tapi pertanyaannya, Pak Anies selalu menggaungkan kebebasan demokrasi di pemerintahan Anda nanti berdua ketika terpilih. Kemana desak Anies dan Slobet Imin itu berakhir? Apakah akan terus, apakah desak Anies dan Slobet Imin hanya menjadi kesempatan bagi Anda berdua untuk meraih suara elektoral doang, atau itu menjadi kesempatan bagi kami anak-anak muda untuk terus menyuarakan dan menyentil kalau kalian berdua melakukan hal-hal yang menjewer. Baik, tagih Anies. Tagih Anies. Tagih Anies. Itu terakhir ya? Habis setelah dijawab kita selesai. Silakan.
Jawaban untuk Amir yang masih muda. Kamu aku yang muda juga, Bintang. Gini, kami ingin agar demokrasi kita modern. Dan salah satu ciri demokrasi yang modern adalah ada dialog, ada pertukaran pikiran. Kenapa? Kalau boleh saya terusin nih. Setiap pemimpin adalah pendidik. Dan setiap pendidik adalah pemimpin. Ingat-ingat itu. Ketika kita memimpin, sebenarnya kita melakukan pendidikan. Bukan pengajaran, pendidikan. Pendidikan tentang apa? Tentang kebijakan. Mengapa melakukan kebijakan A bukan B? Dan itu adalah hal-hal yang bisa diperdebatkan. Karena tidak ada yang sifatnya mutlak. Semua adalah soal pilihan-pilihan yang bisa diambil. Nah, ketika ada ruang perdebatan, saya selalu menempatkan ruang perdebatan itu sebagai public education. Ketika kami menyusun kebijakan untuk melakukan kebijakan A, lalu kemudian dikritik, maka kami harus mengumpulkan argumen lebih banyak mengapa A itu perlu dikerjakan. Kami harus menjelaskan lebih lengkap konsekuensi kebaikan apa yang muncul dari A. Dan itu semua antara komentar terhadap A dan penjelasan kami di mata publik adalah public education. Anda mendengarkan, oh ini begini, ini begini. Itu akan membuat kesadaran kita tentang keputusan publik berdampak, dan keputusan publik adalah concern kita menaik makin hari makin meningkat. Nanti kami membayangkan makin hari politik di Indonesia makin diwarnai dengan konteks kebijakan. Kenapa gosip dan intrik dominan? Karena substansi tidak mendominasi. Karena itu gosip dan intrik dominan. Tapi kalau substansi itu dominan, maka dia yang akan mewarnai. Pilih mana? Percakapan warung kopi tentang gosip dan intrik, atau percakapan warung kopi tentang kebijakan A atau kebijakan B? Kualitas kita akan mulai meningkatkan. Tujuannya menjadikan bangsa ini sebagai a learning nation, bangsa pembelajar. Hari ini itu status tertinggi di antara bangsa-bangsa. Kalau dulu ada bangsa masyarakat industri, negara pertama, kedua, ketiga, negara maju, negara kurang maju, negara berkembang. Sekarang yang disebut sebagai negara yang buat contoh ada negara yang bisa mengatakan negara pembelajar. A learning nation. Nah, kami membayangkan politik kita makin hari ke sana. Dan dimulai dari mana? Dari kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional yang berdialog, yang berdiskusi, dan jangan pernah mengatakan ah itu teori. Justru itulah ciri para pendiri republik ini. Ya, kenapa sih dokumen pembukaan undang-undang dasar kita itu dikagumi cuma dunia? Karena dia merupakan saripati pikiran-pikiran dengan idealisme yang melewati deraan ujian. Dia, orang-orang ini memiliki gagasan tentang merdeka, lalu dipenjara. Orang-orang ini mengalami gagasan untuk negara yang mandiri, lalu dikucilkan. Itu membuat mereka bisa menerjemahkan itu menjadi gagasan-gagasan yang bernas. Nah, itu membuat kita bangga. Nah, kami kelihatan ke depan, dengan kita masuk abad 21, sudah tidak bisa lagi kita menyusun kebijakan berdasarkan selera. Sudah tidak lagi kita menyusun kebijakan berdasarkan persepsi yang akan muncul hari ini ketika kebijakan itu muncul. Tapi kebijakan yang melewati proses teknokrasi, proses perdebatan yang solid. Dan itu sebabnya kami mulai dengan pola selepet imin, desak Anies. Jadi ke depan itu akan diteruskan. Formatnya seperti apa dan lain kita lihat ke depan. Tapi teman-teman, kalau sudah mulai begini dan dihentikan, apa kata publik kira-kira? Apa kata publik itu? Ah, Anda ini cuma elektoral aja.
Betul tidak? Kita itu sudah memulai sebuah jalan yang tidak memberikan kita return tickets. This is a one-way ticket for open democracy. This is one-way ticket for dialogue democracy. This is one-way ticket for better quality of democracy. Ini tiketnya satu arah nih, nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Doakan kita dapat kemenangan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak terlalu tegang, saya ingin bersihkan panggung aja dulu. Di Kalimantan ada Bekantan. Di Sumatera ada orang utan. Capres ini kita menangkan. Suara amin kita amankan. Satu lagi supaya Muhammad tenang. Kain ditenun menggunakan benang. Diolah pembajin jadi bahan pakaian. Kita pastikan pasangan aman, amin jadi pemenang. Setiap suara rakyat nanti kita amankan. Terima kasih buat kawan-kawan semua. Kembali kepada Om. Hey, fotonya pada duduk ya. Ya. Saya duduk sama depan Bella nih. Saya mau ke sini. Bella sama kita gitu dong. Tadi lagi wawancara tidur giliran. Bapak. Tapi begitu selesai bangun.